Mana enak enggak? Dulu lebih banyak loh, sampai penuh-penuh, enggak segitu. Mungkin karena melek. Hah? Saya coyo. Iya, itu coklatnya Mimu kayak gitu tuh. Itu satu berapa ya? Itu murah satu. 100. Masuk 100 enggak ya, malah kan 100 itu dapat itu. 100 dapat krip-krip 4. Enggak ya, ini nih dia 25 deh kelihatannya apa berapa ya? Satu itu enak ya. Kamu ambil rasa putih, vanilla, strawberry, yellow. Oh, kamu green. Green rasa apa? Enggak tahu. Ya green aja. Biasa aja rasanya. Coklat semua. Tapi kalau yang strawberry, beras strawberry-nya deh. Ya, coba loh. Itu permennya waktu kecil loh. Saya enggak bukain. Saya enggak bukanya. Ini permen Yosan. Coba nih, sama yang biasanya kamu beda enggak? Buka aja. Enggak enak juga dah. Enggak enak. Ya udah, enggak enak. Itu sweet banget rasanya nanti. Enak. Enak, sweet banget. Pedasnya nggak bisa dimakan? Nggak bisa dong. Ya. Emang rapid? Enggak. Mana nih? Ini ada banyak sih. Oh, masih ada ginian ya? Ada yuk. Apa tuh ada? Suruh-suruh ini ngumpulin lagi yuk. Gimana rasanya? Ya, rasanya mau dead sweet. Apa sih tuh? Apa sih tuh? Ngerti dong. Oh, apa sih tuh? Mainan tato-tatoan gitu. Apaan tuh nih? Enggak tahu. Tato. Dulu enggak ada deh. Enak, manis, lebih manis dari yang kamu makan. Terlalu manis. Terlalu manis ya? Manis banget ya. Enggak tuh Mimu itu permen karetnya kayak gitu tuh. Iya. Ini tuh permen karetnya kayak gitu, tinggi gitu tuh. Enak. Iya, jauh-jauh dari permen karet itu. Mungkin karena dia gak mau makan itu, Mimu kelas sudah gede itu, baru ada. Aduh, dia memang kecil, permen karetnya gituan. Gak ada yang lain. Gak ada Yosan doang. Iya, cuma dia Yosan doang. Ya gak ada, pokok warung jualnya itu toh. Yang bubble gum yang kamu makan sering itu, itu Mimu sudah gede. Sudah sampai.